Halo yang, aku di angkringan keluarga namanya. Iya di uncle. Iya dad. Iya di jalan apa namanya? Jalan Panji Tilar kayaknya. Ya. Saya jadi kan mau kesini. Iya, aku udah di sini kan. Saya ngajak ketemuannya di sini di angkringan keluarga. Iya, aku udah di sini yang. Enggak, aku sendiri. Kan kita janjiannya mau ketemuan di sini. Iya. Kamu jadi kan datang? Ya, aku sendiri datangnya. Enggak ada siapa-siapa. Tadi kan pas pulang kerja langsung sini. Soalnya ya sayang tiba-tiba mau ngajak ketemuan di angkringan. Di angkel. Iya, yang. Iya. Yaudah kamu datang ya. Aku tunggu di sini. Iya. Cuman, hah, gimana? Emang saya mau ngomong apa? Ya maksudnya ngajak ketemuan di angkel. Tiba-tiba mendadak, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai. Tiba-tiba ngajak ketemuan mendadak gitu. Hah? Ada yang mau diomongin? Oh. Emang mau ngomongin apa sih ya? Kayak serius banget mau ngomong. Enggak ngomong. Maksudnya ngomong aja kali lewat HP gitu. Maksudnya ya ngomong lewat telepon aja. Enggak harus ketemuan langsung kan. Kan biasanya kita malam minggu ketemuan. Kalau enggak malam minggu, malam Sabtu. Setiap weekend ketemuan. Ya tumben aja kamu tiba-tiba ngajak ketemuan pas hari kerja. Sore-sore. Terus ngajak ketemuannya yang kayak mendadak gitu. Emang ada apa sih? Hah? Apa? Maksudnya gimana? Oh, kok ngajak putus? Gak putus gimana maksudnya? Hah? Gak maksudnya gimana kok tiba-tiba ngajakin putus? Enggak, maksudnya gimana sih ngajakin putus? Ya nggak ada, saya nanya aja alasannya apa, kenapa tiba-tiba ngajakin putus. Wajar dong yang saya nanya. Ya maksudnya, kan kita udah lama pacaran, tiba-tiba kamu ngajak putus maksudnya gimana? Lah, emang salah saya apa yang? Hah? Nggak, saya serius nanya, maksudnya gimana? Tadi kan kamu mendadak, tiba-tiba mau ngajak ketemuan di Uncle Cafe. Ya udah, saya datang ke cafe. Pulang kerja sekarang, terus tiba-tiba bilang kamu nggak bisa ketemuan langsung, kamu maunya ngomong lewat telepon, dan sekarang tiba-tiba kamu ngajak putus. Ya maksudnya gimana ya, kok tiba-tiba ngajak putus? Hah? Nggak maksud, emang saya salah apa? Hah? Ya kalau saya nggak ada salah apa-apa terus, ya ngapain ngajak putus ya? Emang keluarga kamu bilang apa? Iya, maksudnya mereka bilang apa? Kenapa tiba-tiba kamu ngajak putus? Kakakmu ngomong apa? Bapakmu ngomong apa? Mamamu ngomong apa? Tiba-tiba ngajak putus? Selingkuh saya nggak pernah selingkuh. Bahkan saya niatnya kita kan ya depan udah lamaran yang mau nikah. Iya. Maksudnya gimana sih yang? Astaga. Enggak yang, maksudnya gimana? Emang bapak sama mama kamu udah ngomong apa? Makanya tiba-tiba. Kan kita rencananya kan mau lamaran. Bulan depan udah mau lamaran. Kenapa tiba-tiba harus ngajak putus? Ya saya butuh penjelasan aja. Penjelasan yang jelas. Maksudnya biar jelas gitu. Apa masalahnya? Apa yang kamu gak suka? Apa salah saya tiba-tiba harus ngajak putus? Selingkuh saya nggak pernah selingkuh. Hah? Gimana? Oh, masalah pekerjaan. Ya ampun, pekerjaan saya kan ya gaji nggak seberapa sih, cuman ya walaupun gaji nggak seberapa tapi paling nggak saya tetap nabung kok, berusaha nabung buat hubungan kita yang ya jangan ngajak putus lah yang.
Enggak, soalnya orang tua saya kan udah tahu hubungan kita, dan dia ya, dan bapak sama ibu dia setuju sama hubungan kita. Dia seneng gitu saya pacaran sama kamu. Dan apalagi saya bilang kita udah mau lamaran, mau nikah. Bapak sama mama, ya mama, bapak sama mama saya seneng. Mereka seneng banget gitu. Terus tiba-tiba kamu ngajak putus mendadak gini tanpa alasan yang jelas. Terus saya harus ngomong apa ke mereka? Hah? Ya jangan putus lah yang. Gini deh, kita ketemuan dulu sebelum putus. Jangan asal putus aja. Halo, halo, halo. Perasaan saya nggak ada salah, sedikit nggak punya pacar lain enggak, kasarin dia nggak pernah. Kini baru aku sadar langkah demi langkah yang membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang cinta. Lagi nunggu teman. Lagi nunggu teman. Ya, tepatnya pacar sih. Cuman dia enggak datang. Bentar lagi mungkin. Kalau kakaknya? Enggak ada lagi dulu. Oh, lagi itu. Pikir lagi nunggu siapa aja. Enggak. Oh, emang. Emang sering kesini ya? Iya, kalau lagi. Oh, gitu. Ya paling ya mungkin
Ya, 30 menit lagi. Emang sering dengar lagu-lagu gitu? Oh gitu. Suka nonton live musik ya? Oh enggak, enggak juga. Tapi seneng kalau suaranya bagus kayak tadi. Oh, okay. Atau mau saya bun? Maksudnya mau saya nyanyi? Boleh. Boleh gabung? Oh, yaudah. Gabung ya. Sorry. Gak apa-apa nih, saya duduk sini. Siapa namanya? Gia. Gia. Maksudnya siapa? Ardi. Gia. Oh. Gak apa-apa sih saya duduk? Iya, gak apa-apa. Ada. Sorry, saya bawa gitar. Ini kebetulan saya baru pulang ngamen. Saya ngamen di salah satu kafe sih, kafe di daerah Ampenan. Ya, saya ngamen di kafe. Ya, kerjaan saya sehari-hari ngamen. Men, jadi kerjaan saya ngamen. Hah? Oh ya, makasih. Kayak suara penyanyi aslinya. Oh, ya. Gia ya namanya? Iya. Berarti dari tadi duduk sendiri? Iya. Nggak nunggu siapa-siapa? Nggak ada. Oh. Kirain ada nunggu siapa. Emang suka sama lagu Budi Dorim? Nggak tahu lagu sih sebenarnya, cuma kalau suara orangnya bagus, oh gitu. Ya sorry ya, saya sebenarnya nggak ada niat mau nyanyi, cuman karena terbawa gara-gara ini pacar saya ngajak berantem. Galau jadinya. Iya galau, galaunya maksudnya galau dadakan gitu. Galaunya mendadak. Tapi cewek gitu ya, tiba-tiba maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngajak putus, ada ya kayak gitu ya? Nggak tahu kan. Oh, cewek masnya aja. Oh gitu, kalau kakaknya nggak. Oh, ya aneh aja gitu. Maksudnya apa ya, saya jadi pacarnya tuh ngajak ketemuan, pas ngajak ketemuan dia bilang tiba-tiba nggak jadi, dia mau ngomong lewat telepon, dan pas dia ngomong dia ngajak putus. Yang putusnya pun ya masa segampang itu gitu ngajak putus. Ya makanya saya tanya dia kenapa tiba-tiba ngajak putus, emang salah saya apa? Apa saya pernah kasarin kamu? Apa saya pernah selingkuhin kamu? Atau mungkin ada hal lain yang kamu gak suka? Tapi dia bilang orang tuanya gak suka sama saya. Terus saya tanya, ya kenapa mereka gak suka? Bukannya dulu mereka suka? Artinya kalau memang mereka gak suka sama saya, gak mungkin hubungan kita bertahan sampai 2 tahun gitu. Ya dia bilang, ya karena orang tuanya ingin ngelihat dia nikah sama orang yang jauh lebih mapan gitu daripada sama pengamen. Ya wajar sih, namanya orang tua pasti berharap yang terbaik buat anaknya. Ya, ya biasalah. Oh iya, kamu mau saya hibur? Saya nyanyi lagu-lagu Indonesia ya. Lagu apa ya? Lagu apa ya saya nyanyi? Oke. Gak apa nih nyanyi? Jika memang dirimu bukanlah menjadi pilihan. Tahu gitu gak? Enggak. Ayo di mak. Jadi. Ya, kayak nyanyi lagu apa ya? Aduh. Judika. Yang mana? Yang mana-mana. Oh, ya. Oh, boleh. Judika ya. Ini dia. Ini teruntuk. Teruntuk. Kok malah curhat? Oh, teruntuk. Cara tentara
cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Oh, kasih. Bagus ya? Atau kakaknya nyanyi deh juga? Oh iya, iya. Ini lagu Judika sih. Cuman kalau saya nyanyiin terus nanti saya tambah galau. Kalau kakaknya galau nggak? Maksudnya lagi galau nggak? Iya sebenarnya makanya sedih. Oh gitu? Iya. Serius? Galaunya karena? Mau putus juga. Oh serius? Oh no. Sorry saya minum saja. Aku baru putus. Emang baru-baru putusnya maksudnya? Baru sebulan dua bulan? Oh baru dua mingguan. Putusnya karena? Karena gak tau dia putus deh. Ya maksudnya ya mungkin pernah ada masalah gitu. Masalah apa? Karena ketahuan chat gitu sama orang dianya. Cuman tapi dia yang minta putus kan. Oh dianya ya. Kakak maksudnya sorry. Siapa? Gaya tahu dia chat sama cewek lain. Kemudian kayak protes. Terus dia tiba-tiba putus gitu. Parah ya. Bukannya minta maaf malah putus. Ya. Tapi masih sayang enggak sama dia? Ya, saya Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba ngajak balikan mau enggak? Kenapa? Karena udah ketahuan cuma dianya yang putus. Oh. Jadi kalau dia mau ngajak balikan enggak tahu kenapa kan. Iya sih benar. Tapi kalau dia kalau kangen. Kangen banget sama dia. kalau gitu saya nyanyi buat G boleh enggak? Lagunya kayak gini deh. Ya, soalnya saya kalau saya nyanyiin diri saya kayaknya tambah galau. Hah? Oh iya, nanti nangis di sini. Saya nyanyiin om boleh? Lagu ini tahu enggak? Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Ya. Aduh. Itu lagu Fat siapa? Siapa namanya? Enggak tahu. Oh, enggak tahu ya? Tahu lagunya. Tahu lagunya tapi enggak tahu penciptanya. Enggak. Fadli dan siapa gitu. Ya itulah. Ya yang kalau menghibur. Ya enggak apa-apa. Kita sama-sama menghibur. Saling hibur. Tadi saya belum menghibur. Hah? Iya, enggak. Hibur dengan senyuman kamu aja. Awas, jatuh cinta, coba kepadamu.
berarti kamu putus karena diputusin ya? Ya sebenarnya sih apa ya, kalau kalau seandainya dia ngajak balikan, kamu nggak mau? Karena tadi karena dia sedih. Tapi kan masih sayang. Ya dia ketahuan, dia mutusin. Kalau dia ngajak balikan kan ada apa-apa? Ya mungkin dia menyesal dengan perbuatannya dia sehingga dia ngajak balikan karena dia tahu ternyata kamu yang terbaik buat dia. Ya bisa jadi itu alasannya kan. Tiba-tiba dia ngajak balikan setelah dia dia berpikir jernih, ternyata dia yang terbaik buat dia dan dia menyesal ninggalin dan dia ngajak balikan. Kamu nggak mau ngasih kesempatan itu? Ya saya sebenarnya belum resmi putus sih, saya cuman diajak putus sama pacar saya karena alasan orang tuanya menginginkan yang terbaik buat dia. Orang tuanya berharap dia dapat jodoh yang jauh lebih baik daripada seorang pengamen kayak saya, karena memang kerjaan saya sehari-hari ngamen, saya nggak ada pekerjaan lain selain ngamen. Dan ya keputusan memang walaupun kita pingin banget sama pasangan kita, tapi kalau orang tua yang nggak setuju kadang ya kita harus lebih apa ya, lebih memilih apa yang diputuskan orang tua, karena biasanya seburuk apapun pilihan orang tua itu yang bakal tetap jadi yang terbaik buat kita gitu ya, karena ketika orang tua merestui apa yang kita jalanin biasanya itu akan jauh lebih baik gitu. Ya jadi kalau ternyata pacar saya dia harus ninggalin saya karena keputusan dari orang tuanya, ya saya pribadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia suatu saat bisa menemukan orang yang jauh lebih baik dari saya dan saya ikhlas akan hal itu. Ya kayak gitu sih, sesimpel itu. Seperti lagu ini. Aku setulus hatimu, kepergian diriku ini bukan keinginanku. Terima saja dia pilihan yang lain dari juga ikut menangis. Terima saja hal itu kulakukan. Ya lagu Charlie SP12. Ya apa-apa dinyanyiin, ya gitu namanya seorang pengamen. Bahkan sekarang kenal sama sama G juga mungkin ada lagunya. Hah? Kayak gini lagunya. Tapi saya boleh hadap kamu gak sih? Oke. Okay. Lagunya kayak gini. Ini lagu lagu salam perkenalan. Kayak gini. Serius? Belum,
dari intronya nggak tahu. Gini. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Hati yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya enggak. Utuhkanlah rasa cinta di hati, hanya padanya. Padanya untuk dia. Lagunya boleh nggak mas nyanyi lagu selain lagu galau? Gimana lagu galau? Enggak, kan dari tadi lagu galau. Galau, oh selain lagu galau apa sih? Oke, oh boleh, ini nih saya nyanyi lagu yang nggak galau ya. Oke, lagu ini deh. Lagu ini tahu lagu ini nggak? Kalau lagu ini tahu nggak? Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada. Kita bersama untuk selamanya. Ya gitu. Itu galau ya? Enggak sih kayaknya. Enggak, kayaknya. Eh, kayak enggak kayaknya. Boleh tos enggak? Waktu terus berjalan, teringat semua kenangan saat bersamamu. Indahnya masa lalu.